Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Bu Dewi yang akan dilaporkan ke polisi ya kawan-kawan oleh Kayla dan juga yang lainnya. Karena Bu Dewi terus-menerus meneror keluarga Siva dan mencoba untuk membunuh Andre dan juga Bisum ya kawan-kawan. Tak hanya itu, Kayla juga akan melaporkan atas apa yang telah terjadi di masa lalu kepada mendiang ayah mertuanya. Nah, kira-kira apakah nantinya Bu Dewi akan diproses di kepolisian? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Bu Dewi telah gagal untuk memprovokasi Andre ya kawan-kawan. Bu Dewi sangat marah karena dirinya merasa rencananya selama ini telah digagalkan oleh keluarga Bu Nadia dan juga keluarga Shiva. Oleh karena hal itu, fokus Bu Dewi pun akhirnya teralihkan. Ya, Bu Dewi kini sedang mengincar Bisum karena Bisum dianggap sebagai orang yang telah menyebarkan berita tentang masa lalu Andre dan juga Bu Dewi, sehingga semua orang pun kini akhirnya tahu bahwa Andre ternyata bukanlah anak kandung dari Bu Dewi. Bu Dewi pasti akan melakukan berbagai macam cara agar Bu Dewi bisa mendapatkan Bisum dan menghabisi Bisum secepatnya ya kawan-kawan. Tindakan seperti ini tentunya sangat meresahkan bagi Dafri dan juga keluarga Bu Nadia. Ya, selama ini Dafri dan juga keluarga Bu Nadia sudah terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain ya kawan-kawan. Ya, mereka memang adalah orang yang baik dan mereka peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun jika mereka terus seperti ini memperdulikan orang lain, maka keluarga mereka juga dalam bahaya. Lagi pula Bu Dewi juga di episode sebelumnya telah mengancam Kayla agar Kayla membawa pergi Andre dari sana. Jika tidak, maka Bu Dewi akan mengancam dan juga bahkan menyakiti Shiva dan anaknya yaitu Ica. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, tentunya Dafri dan juga Bu Nadia harus mencari alternatif lain ya kawan-kawan. Jika mereka hanya melawan Bu Dewi sendirian, maka kejahatan Bu Dewi tidak akan pernah selesai. Ya, hal itu terlihat dengan jelas bagaimana recovery rencana Bu Dewi memang begitu sangat cepat. Seperti halnya ketika Bu Dewi gagal menghabisi Andre dengan menggunakan bom Molotov. Bu Dewi langsung bergerak cepat untuk menghabisi Andre saat fisioterapi ya kawan-kawan. Begitu juga saat ini ketika Bu Dewi gagal untuk membawa pulang Andre dan gagal untuk menghabisi Bisum, pasti Bu Dewi akan melanjutkan rencananya dengan rencana yang lainnya ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebenarnya Kayla bisa saja melaporkan Bu Dewi ke kantor polisi ya kawan-kawan dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Andre dan juga Bisum. Ya, apalagi saat ini Andre juga sedang mengalami kelumpuhan akibat
kecelakaan yang dialami oleh Andre saat Andre jatuh dari tangga rumahnya ya kawan-kawan. Ya hal itu kemungkinan besar bisa menjadi alasan bagi Kayla untuk melaporkan Bu Dewi ke kantor polisi ya kawan-kawan. Karena jika Bu Dewi terus dibiarkan bebas berkeliaran, Bu Dewi akan sangat membahayakan bagi keluarga Syifa dan juga Bu Nadia. Anak buah Bu Dewi tersebar di mana-mana, bahkan bukan hanya mengintai keluarga Syifa, namun mengintai keluarga Alina juga. Yang Mimin takutkan adalah jika nanti akan ada korban jiwa lagi ya kawan-kawan jika Bu Dewi terus dibiarkan berkeliaran seperti itu. Ya saat ini Pak Rahmat sudah jarang sekali terlibat dalam urusan Dafri, Syifa dan juga yang lainnya ya kawan-kawan. Begitu pula dengan Ica. Mimin rasa salah satu di antara mereka nantinya akan bisa menjadi korban jika mereka tidak secepatnya memenjarakan Bu Dewi ya kawan-kawan, karena Bu Dewi ini sangatlah berbahaya. Bu Dewi selalu saja memiliki banyak ide dan juga rencana jahat untuk selalu menyakiti dan juga berniat menghabisi keluarga Syifa dan juga Bu Nadia. Kemungkinan besar jika bukti-bukti Kayla itu cukup kuat untuk melaporkan Bu Dewi, maka pihak kepolisian pun akan menindaklanjuti laporan dari Kayla tersebut. Dan pastinya pihak kepolisian pun akan segera menjemput Bu Dewi ya kawan-kawan. Ya, mungkin lebih baik jika Bu Dewi dipenjara ya kawan-kawan. Karena jika Bu Dewi dipenjara, nantinya kehidupan Syifa, Dafri, Kayla, Andre dan juga keluarga Bu Nadia pun akan kembali tenang dan juga damai. Ya, kita tahu bahwa saat ini konflik Ilham dan juga ibunya itu juga disebabkan oleh Bu Dewi ya kawan-kawan. Sehingga ketika Bu Dewi nantinya benar-benar dipenjara, maka semua konflik pun akan selesai ya kawan-kawan. Wah, 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 makin hari makin greget, makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, semoga saja memang ada jalan bagi Kayla, Syifa, Dafri, dan juga yang lainnya untuk bisa melawan Bu Dewi ya kawan-kawan. Semoga pihak kepolisian pun tidak keberatan untuk membantu mereka membasmi kejahatan, yaitu Bu Dewi. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu, bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.